Silakan. Akhirnya mah kita bisa kembali lagi ke rumah ini. Ya Bianca, akhirnya. Aku selalu aja mikirin Aisyah. Di kepala aku cuma ada Aisyah, Aisyah dan Aisyah. Sebentar lagi aku harus meeting lagi sama klien. Ini Pak, berkasnya Bapak bisa cek. Pak Dimas. Udah Bapak cek, Pak. Pak Dimas. Perusahaan Pak Dimas ini benar-benar gak becus, ya. Kalau gini caranya, saya akan batalkan kerja sama kita, Pak. Junda, Junda, hei. Tuh, biar kakak Karis satu. Satya, mama senang banget. Kamu udah beli rumah sendiri. Bagus-bagus rumahnya. Aku rumahnya bagus. Thank you. Junda mau kemana? Mau turun? Belum bisa, sayang. Belum bisa jalan. Dedenya lucu ya. Perusahaan Dimas Group saat ini mengalami kemerosotan dan nilai saham yang turun. Kemungkinan perusahaan ini diambang kebangkrutan. Kalian berdua bisa kerja nggak sih? Masa bikin data begini aja nggak bisa? Saya nggak mau tahu. Kalian beresin lagi kerjaan ini. Baik, Pak. Yuri, cepat! Aisyah dan Dimas, kini mereka saling tertekan. Mereka sama-sama menderita. Enggak, gue gak bisa biarin ini. Gak bisa ngeliat kamu dan Dimas hancur seperti ini. Kalian saling mencintai dan kalian saling membutuhkan. Aku akan bereskan semua ini. Mas, enggak. Aisyah. Mas, kita udah janji sama Bianca, Mas. Jangan. Aisyah, kamu gak usah khawatir dan kamu gak usah pikirin itu. Biar aku yang tanggung semua resikonya. Mas, Mas Setia. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini?
harus berpisah dengan Aisyah. Kenapa aku harus dihukum seperti ini, ya Allah? Satya, saya udah gak mau lagi ada urusan sama kamu ya. Sekarang sebaiknya kamu pergi, atau saya panggil satpam untuk usir kamu. Apa lo gak mau tahu apa yang kita? Apa? Yang sebenarnya apa? Maksud kamu apa? Mas Satya! Aisyah! Jangan, Mas. Ada apa ini? Hah? Ada apa? Mas, ayo kita pulang sekarang, Mas. Aisyah. Mas, kita pulang sekarang. Aisyah, cukup. Mas! Cukup, aku bilang. Udah cukup kamu berkorban selama ini ya. Aku gak bisa ngeliat kamu kayak gitu. Baca baik-baik. Surat perjanjian itu dibikin sama Bianca. Istri lo. Baca. Jadi, kalian menikah karena surat perjanjian ini? Iya. Bianca paksa kita nikah. Supaya dia mau donorin hati buat lo. Dan Aisyah berkorban selama ini. Dia korban perasaan Dim. Dia paksain dirinya untuk ninggalin lo supaya lo tetap hidup. Tapi lo gak usah khawatir. Selama dia jadi istri gue, kita gak pernah ngapa-ngapain. Karena ini cuma pernikahan kontrak. Setelah masanya berakhir 6 bulan, kita cerai. Bianca, lagi-lagi ini ulahnya Bianca. Mas Dimas, Mas Dimas, aku mohon, Mas, tolong. Tolong jangan marah sama Mbak Bianca. Mbak Bianca udah kasih hatinya untuk kamu. Jadi aku mohon tolong jangan marah sama Mbak Bianca. Aisyah, cukup. Kamu pikir aku bisa hidup seperti ini? Lebih baik aku mati daripada aku harus berpisah dengan kamu dan anak-anak aku. Hari ini happy banget. Udah belanja, udah manicure pedicure. Jadi aku beli apa aja ya? Bianca. Masih mas? Kenapa kamu mau tampar aku? Tampar. Tampar. Gila ya, Bianca. Kamu bersikap seolah-olah kamu berkorban demi menyelamatkan aku. Tapi ternyata kamu punya rencana busuk. Kamu yang paksa Aisyah untuk menceraikan aku, kan? Dan kamu yang paksa Aisyah untuk menikah dengan Satria, benar? Apa aku salah? Apa aku salah ngelakuin semuanya ini untuk kamu, Mas? Aku kayak gini karena aku mencintai kamu, Mas. Karena aku cinta sama kamu. Aku berharap kita bisa berkumpul kembali. Aku, kamu, Karissa menjadi keluarga yang bahagia seperti dulu sebelum ada Aisyah. Kamu pergi.